warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Pawon. Kali ini Mak akan masak menu untuk sarapan, tumis telur ceplok yang praktis dan enak. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya, agar tidak tertinggal video-video selanjutnya. Terima kasih. Bahan yang dibutuhkan 4 butir telur, bumbu-bumbunya 7 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit, 1 butir tomat, kecap 2 sendok makan, air secukupnya, garam, gula, kaldu bubuk ya secukupnya, sesuai selera. Cara membuatnya, pertama-tama kita goreng dulu ya telurnya. Kita goreng sekali lagi. Setelah matang, kita angkat ya. Kita sisihkan dulu ya telurnya ini. Kita akan membuat bumbunya. Langkah berikutnya, kita iris-iris bawang putih dan bawang merahnya ya, bumbu-bumbunya. Kemudian bawang merahnya kita iris semuanya ya, kita iris tipis-tipis. Cabai merahnya kita iris serong-serong tipis gini ya. Cabai merahnya dan cabai rawit sesuai selera ya. Kalau pingin pedas bisa ditambah lagi. Kemudian tomatnya kita potong kecil-kecil. Kita potong kecil-kecil ya. Potong-potong, kita tumis minyak bekas menggoreng telur tadi ya. Kita tumis bawang putihnya dulu sampai harum.
setelah harum, tercium harum, kita masukkan bawang merah. Kemudian cabenya ya, cabai rawit dan cabai merahnya. Sampai tercium harumnya. Kemudian kita masukkan tomatnya ya. Setelah agak layu, kita masukkan garam lada bubuk, garam, kaldu bubuk dan gula ya. Kita campur. Kemudian kita masukkan kecapnya. Setelah itu kita masukkan air, sedikit air ya, sekitar 50 ml. Kemudian kita masukkan telurnya. Merasuk, kita iris daun bawangnya ya. Ini kita tabur akhir mau mateng biar rasanya gurih. Kita masukkan ya. Kita aduk-aduk. Campur sebentar saja ya, kemudian apinya kita matikan, siap kita hidangkan. Sudah matang, siap kita hidangkan ya. Ini dia hasilnya. Tumis telur ceplok, rasanya enak dan mudah bukan membuatnya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta tekan tanda loncengnya ya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.